Halo sahabat, jumpa lagi di channel Sios Design. Channel yang membahas desain rumah minimalis yang tetap mengedepankan interior modern dan pencahayaan yang cukup di semua ruangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas desain rumah yang sudah kalian tunggu-tunggu ya sahabat, yaitu desain rumah di lahan 6x10 meter. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya sahabat, agar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dikarenakan banyaknya bukaan pada desain-desain kami, maka banyak sahabat yang mengkhawatirkan bagaimana kondisinya apabila terjadi hujan. Hal ini tentu saja sudah kami perhitungkan dan akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Konsep dari rumah ini lebih didominasi dengan tema minimalis modern yang dikombinasikan dengan aksesoris industrial pada beberapa bagian. Coba sahabat perhatikan, hanya di channel Seahouse yang benar-benar mewajibkan adanya pohon besar yang ditanam di lahan milik kita sendiri. Bagi kami, udara yang sehat akan membawa pikiran kita menjadi lebih positif. Untuk itu, sisakan sebagian lahan untuk menanam pohon ya sahabat. Sekarang kita mulai dari pembahasan atapnya. Untuk atap pada bagian depan, menggunakan dak beton yang dilengkapi dengan lubang drainase agar air tidak meluber. Selanjutnya pada atap utama dari rumah ini, menggunakan genteng jenis multi roof yang simpel dan ringan, dan dilengkapi talang dak beton di sepanjang sisi samping rumah ini. Tidak lupa terdapat dua lubang drainase agar air segera bisa turun ke bawah. Coba perhatikan ya sahabat, arah aliran air hujan tidak ada yang menuju ke bukaan tengah dari rumah ini, sehingga air hujan yang jatuh di area terbuka rumah ini sangat sedikit sekali dan tidak sampai 10% dari keseluruhan air hujan yang diterima rumah ini. Maka tidak perlu khawatir terjadi banjir ya sahabat. Lanjut ke bagian depan, terdapat taman kecil di depan pagar untuk menyamarkan pandangan ke dalam roster. Pagar rumah ini menggunakan besi hollow yang dipadukan dengan tekstur kamprot pada bagian dindingnya, sehingga nuansa industrial semakin terasa. Masuk ke area cuci jemur dengan ukuran 1,6 x 2,3 meter. Terdapat dua buah mesin cuci yang berada di bawah tangga. Disiapkan pula jemuran, dan tidak lupa terdapat pohon besar yang sangat bermanfaat untuk rumah ini. Jika sahabat khawatir mesin cucinya akan terkena tempias air hujan, maka dapat ditambahkan pintu aluminium pada bagian depan area mesin cuci. Bagi sahabat yang suka mencuci mobil sendiri, tidak perlu ribet merapikan peralatan cucinya ya, karena jika buru-buru tinggal masukkan peralatan ke area ini, sudah akan terlihat rapi oleh tetangga maupun tamu. Untuk area carport ini cukup luas, yaitu berukuran 5x3,5 meter. Mampu ditempatkan satu buah mobil besar, beserta dua buah motor. Area ini dapat tembus langsung ke area paling belakang yang dilengkapi dengan taman, sehingga jika mobil sedang tidak berada di carport, area ini dapat digunakan sebagai tempat bermain yang sangat luas untuk anak-anak. Ruang tamu sekaligus ruang keluarga berukuran
3,6 x 3,3 meter. Untuk rumah kompleks seperti ini, penataan harus dibuat sesimpel mungkin, namun harus tetap nyaman. Dilengkapi dengan karpet, sofa, puff, dan sengaja tidak diletakkan meja TV agar ruangan tidak terlihat sempit dan kolam ikan tetap dapat terlihat dari dalam rumah. Area dapur berukuran 2,3 x 2 meter. Dibuat sangat simpel namun harus tetap lengkap. Terdapat banyak storage agar dapur tetap rapi. Dilengkapi cooker hood, stop kontak, kulkas besar, top table dari marmer, sink bundar, dan kompor tempel. Tepat di samping dapur terdapat toilet lantai 1 dengan ukuran 2 x 1,1 meter yang mampu ditempatkan toilet duduk beserta exhaust fan, wastafel dengan kaca yang besar, dan area shower untuk mandi. Di sisi luar terdapat meja makan atau meja santai, dengan ukuran area ini yaitu 2,2 x 2 meter. Area ini dilengkapi view kolam ikan yang sangat indah dan sejuk. Terdapat juga jembatan penyeberangan agar kita tidak perlu memutar ke dalam rumah jika sedang buru-buru keluar. Dilengkapi juga dengan saluran pembuangan air agar kolam ini tidak pernah kebanjiran sekalipun sedang turun hujan yang deras. Apabila saluran ini mengalami penyumbatan, air juga tidak akan masuk ke dalam rumah karena air akan dibuang melalui carport yang lebih rendah dari lantai dalam rumah. Coba kita perhatikan ini ya sahabat, atap ruang makan didesain sangat spesial karena hanya akan terkena panas matahari saat matahari berada tepat di atas ruangan tersebut atau sekitar pukul 12 siang saja. Selain pada jam-jam tersebut, ruangan tetap akan terlihat terang loh sahabat, namun panas matahari tidak akan terkena oleh kita karena sudah terhalang oleh kerangka-kerangka dari atapnya. Keren ya sahabat? Kita bisa teduh, tapi ruangan tidak gelap. Coba kita lihat atap ruang makan sekali lagi ya sahabat. Di sana kita bisa melihat ruangan tersebut tetap terang, namun panas matahari tidak akan masuk karena sudah terhalang oleh kerangka-kerangka dari atapnya. Untuk peletakan TV, bisa digantung menggunakan bracket yang ditempel di tembok ya sahabat, agar area di bawahnya tetap terlihat bersih. Di samping tangga, difungsikan sebagai area menaruh sepatu dan barang-barang lainnya, karena area ini sangat dekat dengan pintu utama. Dan di bawah tangga, difungsikan sebagai tempat menaruh peralatan kebersihan, agar tidak terlihat oleh tamu. Untuk peralatan yang sangat kotor, bisa ditaruh di area cuci jemur yang di luar tadi ya sahabat. Tangga mempunyai lebar 1,2 meter, dilengkapi dengan jendela kaca yang sangat lebar untuk pencahayaan maksimal.
Untuk railing tangga, terbuat dari besi hollow yang berkesan industrial, dan ditambahkan papan kayu agar tidak licin dan memberikan kesan homey pada rumah ini. Tepat di samping tangga terdapat toilet lantai 2 yang berukuran cukup luas, yaitu 2,5 x 1,5 meter. Di dalamnya terdapat wastafel, toilet duduk, tempat sampah, dan area mandi lengkap dengan shower dan sekat kaca yang mewah. Tidak lupa dipasang exhaust fan tepat di atas toilet duduk, agar udara di kamar mandi ini tetap sehat dan bersih. Untuk wastafel dibuat sangat mewah, dengan pencahayaan yang maksimal, dipercantik dengan lampu gantung dan cermin yang lebar, agar kalian semakin betah di kamar mandi. Area koridor ini mempunyai lebar 1 meter, namun tidak sempit karena tidak panjang. Di salah satu sisinya terdapat bukaan kaca yang sangat lebar. Dan jika kalian ingin menambah satu kamar tidur lagi, kaca tersebut dapat berubah menjadi pintu menuju ke kamar tidur tambahan di atas kolam ikan. Masuk ke kamar tidur anak, kita langsung dihadapkan pada lemari pakaian dan rak sepatu. Bergeser sedikit, kita menuju ke meja belajar anak yang berada di bawah. Namun, area ini tetap hangat karena lantai kamar ini menggunakan full carpet. Jendela kaca dibuat mati pada bagian bawahnya ya sahabat, agar anak-anak tidak bisa melompat dari jendela tersebut. Terdapat juga rak buku dan area penyimpanan peralatan sekolah. Sahabat, coba perhatikan. Ada yang menarik loh. Apa ya yang ada di atas lemari tersebut? Yuk kita cari tahu. Jadi, ini adalah tangga menuju ke tempat tidur tambahan yang berada di atas lemari. Tangga ini dilapisi dengan karpet agar tidak melukai anak-anak, dan tidak lupa diberi pembatas yang tinggi agar aman untuk anak-anak. Jika anak kalian bosan tidur di bawah, mereka bisa mencoba tidur di atas sini ya sahabat. Pasti asik sekali. Hehehehe. Mimin jadi pengen nyoba kalau muat. Kamar ini juga dilengkapi dengan jam digital beserta alarmnya, dan mempunyai lampu tidur yang unik seperti neon box. Kamar ini ukurannya cukup jumbo, yaitu 5 x 3,5 meter. Sangat jarang sekali rumah compact yang memperhatikan area bermain untuk anak-anak, sehingga anak-anak lebih memilih diam, menyendiri, dan bermain handphone. Hal ini sangat berbahaya dan tidak sehat untuk mereka. Kamar utama ini berukuran 3,5 x 2,5 meter. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh jendela kaca yang sangat lebar, yang memperlihatkan tumbuhan rambat nan sejuk. Selain itu, ada pula jendela yang mengarah ke taman kolam ikan yang berada di belakang, yang semakin memanjakan view dari kamar ini. Tidak lupa kamar ini dilengkapi dengan bedside table dan rak pajangan yang sangat mewah yang berada tepat di sisi tempat tidur.
Dilengkapi pula dengan TV yang besar untuk hiburan melepas lelah seharian. Ada yang aneh ya sahabat dari kamar ini, yaitu lemari kamar ini berada tepat di bawah dak beton jendela. Coba kita lihat keluar ya sahabat. Nah, area bawah jendela yang menonjol ke depan ini adalah berisi lemari pakaian. Keindahan lekukan pada jendela tersebut mengorbankan ruang yang berada di dalamnya, sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya sahabat. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini ya sahabat. Nantikan terus ide-ide gila kami selanjutnya dalam mendesain sebuah rumah compact yang minim lahan. Setelah video ini akan ada desain 6x10 dengan 3 mobil dan 4 kamar. Kira-kira apa muat ya sahabat? Coba kita buktikan nanti ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, tolong bantu share ya sahabat, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton, salam!